Anda masih lagi bersama kami dalam Meletop. Ya, saya Nabil dan sebelah saya Lofa Meletop ya. Zan. Nabil lah. Tapi tadi kita bersama Fizo Umar dan right. Dua lagi guest baru. Kita ada Farid Kamil dan juga Zazie Sam. Ya. Yeah. Yeah. Apa Sam? Baik. Apa khabar Farid? Allah. Kata tak bersihat? Tak apa-apa sihat. Tapi itulah nampak Zizan nampak. Kenapa Zizan je lah. Kenapa Zan tak sihat? Kenapa penyakit apa benda, demam ke apa? Penat sangat kot kerja. Itulah dia. Back to back kerja. Pas-pas lanjut. Tengok makin kurus. Rambut makin tinggi. Itulah. Okay. Tapi mereka ada sini Zan sebab filem Kaki Kitai. Kaki Kitai. Filem apa tu, cerita apa tu, Farid Kamil? Silakan. Filem Kaki Kitai ni mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang lelaki bernama Did yang berada di KL bernama Grengo. Grengo. Inilah watak dia. Inilah Kaki Kitai dia. So sebenarnya saya memegang watak sebagai Inspektor Farid yang bertindak sebagai seorang polis dalam cerita ni. Okey, kalau kita tengok Sam, saya tengok poster, saya pergi tengok wayang, tengok poster Kaki Kitai ni, saya tengok Sam yang dengan pakaian ala-ala cowboy. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa dia pakai macam tu? Dia minat cowboy. Itu je simple. Itu je lah. Bukan cerita di zaman cowboy. Tidak. Dia minat cowboy. Dia Grengo. Tapi kan dia cakap ada banyak hero dalam movie. Ramai. Semuanya lelaki. Antaranya? Antaranya Fezrul. Fezrul Khan. Adam Khan. Adam Khan. Ya. Farid Kamils. Macam tak ramai je pun. Cukup lah 4 orang lah satu filem. Pasal ramai. Okay. Ada. Duduk. Ada. Okay. Kita balik kepada Fizo lah. Mungkin ada gosip tentang Mawar baru-baru ni yang Fizo sendiri boleh beri penjelasan sebagai suami lah untuk gosip apa ni, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu, cuba jelaskan. Okey, tentang pakaiannya katakan. Ada orang macam ala bising sikit pasal cara Mawar pakai. Yeah. Salah baju ke? Salah. Oh, ni cerita Instagram itulah ni. Itu dah lama dah, bukan baru. Ada je kalau mau pakai apa-apa, mesti ada yang tak kena. Pada saya itu persepsi masing-masing. Tetapi sebagai suami, saya rasa saya dah menjalankan tanggungjawab untuk menjaga auratnya. Pada saya tidak seksi. Okey, tetapi bergantung pada orang yang komen lah. Komen ya. Dan kebanyakan yang komen tu melalui social media. Mungkin sesiapa orang tu sebelum try tak dapat. Yes, mungkin. Sesiapa pun punya hak untuk bercakap lah pada saya. Tetapi saya terima dengan secara positif. Yes. Mungkin itu satu kelemahan. InsyaAllah saya akan betulkan. Kalau tu gosip lama Zan, kita nak gosip nombor satu minggu ini. Apa cah? Jom kita tengok. Kita tengok tadi yang kita dapat VT tadi daripada sedutan filem terbaru Nora Danish. Dia terjun dalam longkang, tak tahu apa jadi, apa cer tu sebenarnya tu. Tapi okay, tak apa, balik kepada cerita orang Kaki Kita ini. Apa interestingnya yang Sam nak kongsikan? Sam personally rasa macam storyline dia lah. Pasal apa dia punya plot dan subplot dia. Lagi-lagi Sam filem komedi, tetapi mungkin kita tidur je, bangun saya. Kita punya pelakon semuanya tak ada yang komedi. Pasal semua orang komedi, semuanya sibuk-sibuk kan. Ada yang kat belakang kamera, ada yang kat depan kamera kan. Jadi kita pakai pelakon-pelakon lah semua. So dalam film komedi ni semuanya Sam tak nampak orang sebagai komedian. Kita dah belum sekali. Polis ibu, jangan risau, okey. Tapi tenang dia. Result dia personally Sam suka, dan alhamdulillah kita orang baru buat preview semalam, and alhamdulillah most of the people yang datang pun orang rasa benda tu adalah something yang fresh. Dan bila akan keluarnya, apa yang nak cakap dekat penonton? Dia akan keluar pada 20 hari bulan ni. Beberapa hari lagi. Kita akan dia berada di Pawagam, 55 Pawagam di seluruh Malaysia. Alright. Dan juga kepada anda teruskan menyaksikan Fizo Omar dan juga mereka ni di Pawagam. Dan Fizo Omar untuk pencetus umum 9 malam hari Khamis. Malam Jumaat. Itu dan jangan lupa ada satu program hijrah rohani saya mengacarakan berbentuk macam pencetus umum juga pada 21 hari ini. Alright. Banyak job. Terima kasih kepada anda semua. Thank you. Sama. Terima kasih. Mari kita sini dalam Meletop.